kan? Pasal telekom ni, ini hak kita. Betul tak? Yalah, dalam duduk kan? Kita dalam duduk. Bukan kita ambil-ambil tanah tu. Diorang dah ada buat jalan. Kita ambil hak dia. Kita ni kita sekarang kita troka. Kita buat. Tak ada jalan, kita buat jalan. Apa yang korang kita modalkan sendiri? Bukan pada telekom. Sekarang ni bagaimana kita nak hak kita hanya semampu 7,000. Dia boleh suara dan boleh bersuara itu sahaja. Apa tu yang kebelakangnya orang luar-luar ni bawa pergi mahkamah. Dah bawa mahkamah, dia nak heret balik mahkamah, nak fine pula kita balik. Nak fine apa maksudnya dia nak finekan kita? Sedangkan kita usaha kita. Kita bukan nak lawan nak fine ke, bukan nak kata ni ke tak nak. Kita nak semampu dia boleh tolong orang Melayu tau. Kata, okey, kata dulu UMNO tak boleh tolong orang Melayu. Sekarang kata kalau undi orang Islam boleh tolong kita, betul tak? Sampai-sampai masa noti-noti macam ala anjing je. Mana boleh? Dia kata saya notiskan orang yang pergi mahkamah sekali dengan orang serangkong, orang yang duduk. Macam mana? Ada yang kata penduduk ini dah dapat gerai apa semula. Tak ada. Mohon tu semua lah. Mohon daripada Datuk Hertoyo tu perjanjian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wak duduk wak. Oh ni wak. Lepas dia cakap janji masa ada tanah ni. Haji Malik cakap telekom nak ambil tanah ni. Kita orang semua setuju boleh ambil. Tapi clear kalau orang kampung. Sebagai penempat. Bukannya kita nak tanah ni semua. Tanah ni ada berapa ribu-ribu ekar. Kenapa yang sampai telekom bagi ke telekom semua? Dan telekom bagi pada pemaju. Sebuah rumah pun dia orang takkan tak boleh membagikan hak orang susah ni. Kalau kami senang, takkan kami nak duduk di dalam ni dengan api yang tak ada, dengan air tak ada, betul tak? Lepas ada orang yang bersuara, engkau tu boleh beli rumah kat luar. Habis yang kita ni, duit yang kita buat modal yang selama hari yang kita beli, yang kita buat usaha kita tu, kita takkan tak nak ambil dek. Mesti kita nak ambil kan? Kerajaan bagi dekat telekom ni, 2004. Waktu zaman Dato' Hertoyo. Tanah ni kita orang permohonan tu dah masuk dalam permohonan. Penduduk dah mohon tanah. Dah mohon tanah ni. Nak minta lah tanah. Lepas tu dia datang berbincang-berbincang, katakan dia tu. Itu masa zaman Datuk Seri. Datuk Hertoyo lah tu. Bincang dengan dia lah. Bincang dengan dia. Dia datang. Dia datang, dia bawa Haji Malik. Tuan Haji Malik ni kata, okey, kita akan ikut awak orang semua. Kan? Maknanya, tak tahu Haji Malik temau permohonan tadi mana. Pergi kata tanah dah dipohon dan telekom ni dah ada hak milik hitam putih. Dan itu tak tahu dia. Waktu tu juga lah, lebih kurang waktu tu lah. Dalam itu juga masa yang itu jugalah dia mohon geran, dia keluarkan geran. Kita orang ada di dalam. Jadi maknanya waktu kerajaan negeri jual tanah ni waktu zaman Datuk Seri Hertoyo lah. Itulah yang diorang bengang dengan UMNO ni. Sepuncanya kata orang Melayu ni. Kata tolong Melayu. Kata tolong Melayu. Lepas tu tak ada tolong Melayu. Punca gara-gara tanah ni lah. Lepas tu dah kita undi pula sama yang sama pun orang lain tak ada juga. Dah kita undi. Naik Tan Sri Khalid. Pergi adu pun saya tak boleh tolong tanah ni orang punya. Dah ada hak milik. Nah, sebab yang tadi itulah dia telekom tadi tu. Itu adalah telekom. Pasunya si telekom nak bagi kita ni hanya 7,500 ni kandang ayam. Saya cakap dah dengan telekom. Kalau tekat 7,500 ni tak payahlah nak diwar-warkan sangat. Tak cukup bagi kami. Tak nak, kami tak mau. Kami akan lawan lagi, ada lagi yang kuasa kan. Hak kita kan, kita nak hak kita. Bukan kita nak hak dia. Tanya sebenarnya penduduk minta yang orang kata sesuailah dengan dah berapa lama ni dengan hasil. Kalau dia nak, kalau dia nak bagi, kalau dia tak nak bagi tanah tempat penempatan. Dia tak nak, kalau dia nak buat rumah, bagi kami rumah, seorang semintu. Tapi bayar kita sewa, tanah sewa tak nak. Sewa. Kita nak, kita menuntut kerugian pokok selama hari hasil yang kita buat, usaha
apa kita? Tiga je kita tuntut ni. Pokok rumah. Pokok-pokok, aset-aset pokok ni. Yang selama hari usaha kita. Yang selama hari usaha kita. Kita nak tiga ni je. Kita boleh beredar bila-bila masa. Ha, bila-bila masa lah. Ambil lah kau. Betul tak? Tanah berapanya luas, boleh bagi. Kau tekaklah 50x50 pun dia boleh bagi tapak. Kalau seandainya dia tak mampu dia nak bagi rumah, dia boleh bagi tapak. Penapakan untuk orang Melayu. Betul tak? Kita buat lah. Kita orang buatlah sendiri. Ha, ni tapak kau. Nah, aku campakkan je lah geran TUL ke. Kita boleh bekerja. Maknanya yang tadi tuntutan ni rumah ni tak semestinya dah dekat sini. Maknanya kat mana-mana pun tak tahu. Tak apa. Janji ada. Janji ada. Ada penempatan. Penempatan. Kami tak nak flat. Ah, ini kami tuntut ni tak nak flat. Sebab kita orang duduk biasa laman, kita orang nak laman lot juga. Nak berkebun. Ah, nak berkebun juga, kami tak payah berkebun. Dapat tapak rumah asalkan berlaman. Saya itu yang saya tuntut sekarang. Saya tak nak apa, tak nak apa. Saya nak ada laman. Macam mana rumah saya ada laman macam tu. Saya tak nak pelat-pelat dia hantar serayam. Saya tak mahu dia. Cik, minta maaf. Kita dah biasa duduk cara macam tu kan. Kita nak lah. Semua sebelah kesara yang ada di dalam tu. Kalau kita buat macam tu. Semua setuju. Semua setuju. Semua setuju. Kalau dilayan dengan baik orang kita ni. Siapa yang nak bangkang? Betul tak? Ha? Ini orang tu bagi makan air. Orang tu makan isi. Siapa nak? Korang tak nak kan? Orang pun rugi juga. Nak kebun, tak boleh berkebun. Ditahan-tahan. Ha, ni tanah ni jangan diusik. Nanti kita orang bawa kes mahkamah. Apa halnya? Korek-korek tak boleh. Tanah dia. Dia ada geran, hak milik. Kalau macam tu, kita ni dia ada hak milik. Kita ada kuasa juga. Kita usaha daripada hutan lagi. Pada hutan kan? Ha. Hutan tu kita tebang-tebang. Tak ada panggil dia pula. Tiba-tiba terang, dia dapat geran. Dia macam mana dia boleh dapat geran? Kita bukan pilih dia menteri ke siapa, betul tak? Kita nak hak kita. Hari ini adalah 1.5 ekar setiap seorang. 1.5 ekar. Setiap seorang. Jadi kami tak perlukan 1.5 ekar tu. Seberapa kami yang mampu pun dah tua-tua. Kami dah 20 tahun duduk sini dah tua dah. Ha. Jadi kami nakkan tempat berlindung. Andai kata rumah kami dirobohkan di mana kami nak pergi. Setidak-tidaknya tak nak. Bangunan kami yang ada ni kami pindahkan tempat yang dah sedia ada akan dibekalkan. Allah ada. Jadi kami ni sebenarnya tak arah ke mana, di mana kami nak hantar bantuan. Jadi mengikut surat yang kami hantar kepada Sultan. Jadi Sultan dah mengarahkan pada waktu tu Tan Sri Khalid Ibrahim Menteri Besar Selangor dah dapat maklum dan dah dicet. Maksudkan Sultan nak pergi arah-arahan sila proses. Proses. Apa hal harta-harta kami yang di kebun ni? Inilah yang kami rusingkan. Di mana perbincangan saya dengan pegawai TMB tadi, Cik Hamidun bin Omar, dengan pengurus yang lain tu bernama Zamzam, mendapat jawapan yang terlalu negatif. Dia langsung tak nak mempertahankan kami. Saya mengatakan setidak-tidaknya tolonglah beri esat kepada pihak-pihak yang berkenaan. Minta carilah ruang-ruang supaya kami ini diletakkan tempatnya sebaik mana. Kami tak minta hutan berlian. Kami nak entah tapak rumah untuk kami berlindung anak-beranak. Betul je kami mohon. Itu sajalah permintaan kami. Lain tak. Dia macam pampasan yang dijanjikan oleh telekom ada? Ya. Pampasan yang dijanjikan oleh telekom 500 5,000 ni untuk lepas pemindahan. Jadi 7,500 ni cuma kepada 12 orang sahaja penduduk di sini. Sedangkan yang kami duduk melebihi pada tu.